Ah, nampak tak guys? Ni kalau dah bawa ni lagi kuat bunyi dia. Jadi saya akan buka sprocket depan ni, kita terbalikkan dia guys. Jom. Okay guys, saya dah buka cover ni pasal saya nak tengok apa masalah gantai ni boleh bunyi. Tengok guys, longgar sangat pun tak boleh, ketat sangat pun nanti dia bunyi juga. Nah, tengok mata daripada sprocket, nampak okay lagi, masih banyak gigi lagi kan. Macam mana pun saya kena buka benda ni. Kat benda ni kita balikkan. Jom guys. Dia motor RC ni dia pakai pin ni guys. Dia tak pakai apa? Dia tak pakai nut saiz 10 ke apa kan. Motor ni pakai nut, senang sikit. Yang ni agak susah sikit guys. Kena pakai spanner yang jenis spring ni lah untuk buka ring ke. Okey, kita akan terbalikkan dia lah. Kita akan terbalik macam ni. Sprocket pun masih okey lagi. Tak ada bengkok-bengkok pun. Tak apa. Kita bersihkan dulu guys. Okey guys, dah pasang lah depan tu. Ni tak apa guys, nanti kan kita masuk cover rantai dah okey balik ni. Kan kita nak bersihkan lah. Okay. Saya pun tak nak kasi tegang-tegang sangat. Agak-agak lah eh. Sekarang kita nak bersihkan guys. Tengok macam mana. Pakai minyak diesel ni selamat sikit guys. Daripada kabel tu, nanti kita punya cat ke tayar ke habis kan, rosak. Dia punya warna cat tu akan tanggal kan, lama-lama dia akan apa ni, akan rosak lah cat tu. Pakai diesel ni dia bagus, dia tak rosakkan cat. Tapi lepas ni kalau kita siram dia jadi licin. Itu kita kena balas dengan sabun balik lah. Ni okay, pak bersih kan. Dia akan masuk kat dalam rongga-rongga rantai tu nanti kan, dia betulkan balik lah. Sebab hari tu Abang Jo dah letak grease kat dalam ni. Jadi dia grease dia melekat-lekat ke dalam ni. Jadi kita kena balas dengan air, lepas tu baru kita basuh lah dengan sabun. Minyak-minyak kan, habis saya punya GoPro ni. Nampak tu, dia akan turun guys, minyak tu dia akan turun. Okey guys, dah pasang dah. Tadi tak sempat nak buat video, sekarang ni proses nak pasang cover ni lah dengan sober. Yang cover gantai dah pasang depan. Okey, ni belum tak minyak guys ni kalau letak gantai kan, bunyi dia lagi smooth lah. Okay.
Ha, ni pusing ke belakang pula bunyi dia macam mana. Hey guys. Apa ni pun ada pomen dekat ni? Adik, ada pomen apa? Kacau lah dia. Okay guys, saya guna minyak rantai Apido guys. Apido. Ini air murah je guys. RM8 macam tu lah. Tak adalah sampai mahal. Kita spray. Tepi dek, tepi. Tepi, 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 tepi. Pisah di belakang apa-apa. Tepi nak, ni bau dah asap. Tepi.